Get it when I get back. Udah nge-play apa belum ya ini? Yoi, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini gua lagi motoran aja sendirian, mau ke rumah si dia sih, ke arah sana salam benda. Cuman tadi gua lewat apa sih namanya, lewat Semplak. Kalau kalian orang Bogor tau lah, Semplak itu macetnya gila. Jadi gua muter wae jadinya lewat ini jalan salam benda nih. Aduh, ngeriin tukang roti. Hati-hati pak, ada truk besar soalnya. Jadi gua lewat sini aja. Jadi lewat jalan yang baru. Ini jalan baru nih, yang atasnya sih, yang bawahnya udah lama. Baru jalan tol, jalan layang arah salah benda. Katanya sih pengen sampai ke Parung Panjang. Ke Parung Panjang ya, ke arah Parung ya pokoknya lah. Gak tau gua sampai Parung apa enggak. Ini jalannya udah mirip-mirip kayak jalan Antasari anjir, itu jalan baru, lurus aja. Cuman ini jalannya jelek anjir, bergelombang, gelombang banget. Udah itu ini, gua gak tahu nih posisi kameranya gimana, soalnya ini settingan baru. Helmnya juga udah beda, bukan helm yang cross itu. Jadi takutnya gak tahu terlalu nenggak, gak tahu terlalu bawah ya. Gua gak tahu ini, semoga bagus lah ya. Ini juga gua ge ini pakai helm ini ngap banget anjir. Anjing, sombong nih, helm baru dia omong-omongin. Anjir. Bukannya sombong, ini mah alhamdulillah gua dapet helm kayak gini nih. Rare sih. Jarang ada yang jual. Banyaknya yang apa sih namanya? Yang warna-warni. Kalau kalian mau tahu helmnya nanti mungkin ada di vlog selanjutnya ya. Ini bensin gua udah mau habis lagi. Jadi kita naik kereta aja, naik motor gua, motor MX si Komeng yang standar ting-ting, motor pelan. Jadi ya kalau ada duit gua sih pengen revend, bukan udah ada sih, cuman waktunya gua belum sempat. Santai, mana bannya kurang angin anjir ini. Ban belakang kurang angin ini, nggak enak. Oh iya, balik lagi. Jadi gue pengen ini ngerombak motor gue sih sebenarnya. Pengen gue naikin CC-nya. Anjay, naikin lagi. Maksudnya naikin CC-nya supaya ya lebih kencang lagi. Cuman gue ada pertimbangan lagi, ini harus pakai kopling anjir. Sedangkan gue tuh paling gak suka naik motor ada koplingnya. Apa gue harus pindah ke kopling anjir? Tanggung sih, daripada gue nambah kopling, mending standaran aja ya. Aduh, jalan jelek banget anjir. Ini bumpy-nya gila. Ya, jadi gimana ya? Gue pengen biar tambah kenceng, cuman kenceng harian apa harus ini ya, misalnya apa sih namanya, harus pasang kopling kalau apa sih namanya itu, kalau naik CC. Sebenarnya gue udah lihat-lihat juga sih di YouTube, di beberapa channel blog-blog juga, misalkan pengen apa sih namanya naik CC di MX yang kayak gini harus pasang kopling. Jadi 150 ke atas itu udah wajib pakai kopling, kalau enggak mental atau ngerusak ininya, apa sih namanya, gear setnya ya. Monyet nih, gue muternya jadi jauh. Ini orang, gak jelas banget dah. Ini orang lagi, ada lagi nyebrangnya sembarangan banget, kaget gue. Aduh. Ini kita lewat Borces Bogor, apa gak tau gue kepanjangannya. Ya tadi gue ini apa sih, balik lagi, kalau pengen ini harus pasang kopling.
Udah itu lumayan sih anjing, gue mikir-mikir juga sih kalau naikin mesin, tapi pengen naikin CC sih, naikin mesin lagi, naikin CC ya minimal maksimal 177 lah, which minimal sih 177 pengennya. Kan kalau 150 sama kayak M-Making aja tuh, mending gak usah diiniin apa sih, dinaikin. Sama gue juga pengen tahu sih paket, ada gak sih paket yang udah tinggal plug and play jadi 177 atau enggak 183. Anjay, 183 udah gila itu. Rehar 63 itu kayaknya. Aduh gila, rame banget nih. Kayak sabar tuh, ada gua bego pengen lewat. Nyantai. Kok kalau pakai enggak pakai kopling tuh enak, tinggal ngegas. Jambakan juga ada ini, cuman enggak bisa wheelie sih. Jelek banget dah. Wih, naik FU anjing. Naik FU anjing, kalah gua ini gak ada kopling. Tuh gila, CVG naik kopling. Gua apa anjing, gak ada koplingnya, kalah. Tuh barbar lagi, sampai ngelakan jalan orang, gila. Itu kayaknya dia, kayaknya bukan naik FU deh dia, kayaknya naik 2,5. Kayak temen gue ada cewek naik 2,5 gila. Mantep banget. R25 motornya. Aduh. Ini sepanjang jalan ngomonginnya apa ya? Dan juga gue bingung nanti judul YouTube-nya apa ini. Judul nge-vlognya. Gue nyantai aja sih naik motor. Gak usah kekebutan. Udah kayak gila-gilaan aja ini. Yang penting selamat sampai tujuan. Oh iya, coba kalian kalau ada yang tahu paketan bore up buat Jupiter MX yang 135 ya, biar enak itu tarikannya. Gue kayak yang di video ini nih, ada gue lihat di Instagram, gila itu gesek aja kalah, gila. R15 kalah, kenceng banget itu MX, mantep lagi. Pengen kayak gitu gue, cuman gue bingung bengkel yang worth it di mana. Udah itu yang trust, kayak terpercaya gitu, gue nggak tahu. Kalau gue di bengkel Yamaha kan gue bingung anjir, pengen apa ya namanya tuh, pengen ngebore up-nya kayak gimana anjir. Yang ada gue pernah disaranin ngebore up sih kayak PNP pakai block fiction, cuman kan jadi 150 anjir, sama aja kayak making. Ini orang kemana ya cewek nih, jangan-jangan ke arah yang sama lagi, ke Atang Sanjaya, belok ke itu Bantar Kambing. Apa ini cewek lagi NR ya, night ride? Kan sekarang tuh hari Sabtu nih, jadi night ride tuh enak hari Sabtu, besok istirahat. Tapi orang-orang pada night ride-nya besok anjir. Besoknya besok mori anjir, bukan night ride. Biasanya emang Sabtu itu night ride, besok mori gua. Mori ke ini, apa sih namanya, warung jurang bareng Red Long. Gila, gue jarang banget mori gara-gara ngejob wedding, jadi besok tuh kosong, gue nggak ada job wedding, jadi nyantai. Gila, macet banget tuh, lihat gak, tadi gue lewat sono macet banget, jadi gue langsung puter balik ke jalan baru. Di sini aja macet, apalagi di sebelah sana. Ini kaki gue lagi sakit anjir. Naon sih ya, klakson-klakson kan orang pengen lewat, tolol. NMAX tuh emang barbar sih, NMAX nih. Ini kayak orang udah tahu ganti-gantian atau boy. Oh. Ganti-gantian harusnya itu orang tuh nggak sabaran banget, pengen kemana sih? Kambing sepi ya, cuman jalannya suka macet nih di depan juga nih. Wow, gila, udah isya aja ini gua ngevlog malam-malam anjir. Pengennya sih gua beli motor baru sih,
tapi ya nunggu aja deh, nunggu gue gawe beneran anjir. Tapi gue nunggu ya, harusnya gue mencari anjir, jangan nunggu, gue harus mencari, harus mencari. Gua harus isi angin anjir. Tapi gua pakainya nitrogen anjir. Kalau diisi angin biasa jadi enggak enak. Mana planet ban yang bantar kambing udah tutup lagi, maksudnya bukan tutup lagi. Udah pindah kayaknya kemana tuh, udah enggak buka lagi di tokonya di situ. Bingung gua. Ini gua vlognya panjang banget ini anjing. Ke room ini jalan menuju ke rumah dia, anjay, rumah dia tuh cewek gua anjir. Ih, ngeri bego. Dingin. Bogor lagi hujan-hujannya anjir, Bogor hujan terus aja. Enak sih dingin, enggak panas, cuman ya jadi mager anjing keluar rumah. Apalagi covid, waduh, tambah mager lagi. Jadi pengennya tuh di rumah aja terus, gak kemana-mana. Ini jalannya rame kan, kalian bisa lihat tuh. Kalau jalan bantar kambing tuh rame anjir. Udah itu banyak banget blind spot anjir. Tuh sama kayak orang nih, coba bawa motornya pelan-pelan banget anjir. Oh lagi ini nyetep. Oh motor balap anjir. Mau ngebalap di mana boy? Jangan balap liar ya boy, berbahaya. Nyewa sentul dah. Sentul tuh relatif murah loh. Nabung aja dibanding sirkuit yang lain. Harus naik pesawat dulu gitu kalian. Anjir. Ke Australia. Apa sih namanya? Nubrik apa? Nubrik ya? Apa gua enggak tahu namanya itu. Yang banyak banget gua kalau lihat di YouTube tuh orang crash-nya di situ anjing, mobil motor gila. Aduh. Gua lagi ingusan nih anjing, ngomong juga kayak gimana ya, kayak ini apa sih, kayak pengang apa sih kalau itu tuh, kalau orang lagi flu tuh ngomongnya jadi ini, ngedengung ya. Ah nggak tahu dah gua itu namanya apa, lupa. Ya lo sennya ini terang banget, padahal gua udah pakai ini loh, smoke visor, tapi tetap aja anjing terang banget. Oh sorry anjing. Lama banget anjing, mau nyusul lah. Tuh nyusul lah, tahu ada motor. Bego sih ini orang. Nyusul tapi di depan ada motor, tolol kan. Nyusul juga lama banget anjir. Susulah tuh. Lama banget dah, udah nyalain sen. Gua aja gak nyalain sen, nyusul anjir. Rusuh lagi nih bapak-bapak. Thank you.
visor aja dah, anjing gelap banget. Enak banget ngebut. Oke, werek anjing. Mantap suaranya. Motor ini jarang banget anjing nyentuh gigi 3, gigi 4, seringnya gigi 2, 1, 2, 1. Gak nyampe anjing. Wah, ada apa nih, rame banget. Aduh, lebah asap, lapar jadinya. Bau sate. Bensin gue mau habis lagi. Orang tuh suka tengil anjir. Bawa motor pelan banget, nggak nyebelin anjir. Tuh kalau pelan di kiri sih nggak apa-apa, ini di kanan pelan anjing, ngagokin orang. Paling gue stop aja kali di sini ya. Kita vlog naik red solo. Naik red solo banyak orang barbar anjir. Apa gue yang barbar ya bawa motornya? Aduh, dingin banget lewat sini nih. Yaudah, paling segitu aja ngevlognya ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian biar ya semakin berkembang aja channel gue. Dan juga kalian kalau mau nonton ya nonton. Udah itu, kebanyakan vlog gue tuh isinya banyak kata-kata kasar anjir. Maafin ya. Yaudah, sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you in the next video.